tidak dikenal. Dengan satu alasan, kita berdoa. Tapi kalau langsung saya katakan kepada jemaat itu, ketika saudara meninggalkan Tuhan dan saudara masuk ke mobil, maka di sana saudara kena COVID, maka kemana nanti sesampainya saudara dalam Tuhan? Kalau saudara setia memuliakan Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan dan itu terjadi, saya percaya kau berkenan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tuhan mengetahui apa yang terindah untuk mau Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan bagi hidup kita. Sebab saya sangat teringat dengan satu peristiwa yang terjadi dalam Sabat Mesa Adnebu. Ketika mereka setia memuliakan Tuhan, ketika mereka dengan setia datang kepada Kristus, maka mereka dicampakkan ke dalam api, tidak satu rambut pun terbuang dari kepala. Sebabnya Raja Bukat Esa melihat ada apa orang berjalan-jalan di dalamnya. Siapa gerakan satu orang itu? Mereka melihat Roh Kudus itu. Allah melihat. Saudara yang kekasih dan hormat Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi persoalan dalam hidup kita sekarang, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Hanya ini yang penting bagi hidup kita. Dan banyak orang memuji Tuhan, kelihatannya kita baik, tetapi di luar daripada ibadah, kita jauh daripada apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan, harimau perburukan dulu. Saudara yang kekasih dan nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, maka seperti janjinya berkata, tanganku tidak pernah panjang untuk menolong engkau, dan telingaku tidak pernah panjang untuk mendengarkan doa-doa. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka tangan, maka Tuhan datang menolong hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasa. Tuhan akan menyatakan pekerjaannya. Baik. Saudara yang kekasih di nama Tuhan, maka bagi kita semua yang hadir pada saat hari ini, kita akan mempersingkat waktu. Karena waktunya tadi janji pada mobil pulang selesai jam 5. Ya. Sekarang sudah hampir tanggal 5. Saudara yang kekasih, kita akan pergunakan waktu yang ada. Kita melihat Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Coba salah seorang dari pemudi membaca yang kuat dan di hati kita mana. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Dan dengan garis sudah selesai. Puji Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih sempurna selain kasih yang sudah melupakan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tepat-tepat kebanyakan sampai kepada kami, ya. I love my friend. Aku mencintai sahabat. Saudara pun kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat faktanya dan kita melihat sejarah perjalanan kehidupan manusia, sepertinya kita tidak menemukan sahabat yang baik. Sepertinya kita tidak pernah menemukan sahabat yang benar. Seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan, sampai mengorbankan ibu jiwa dan roh darahnya untuk kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada sahabat yang lebih indah selain daripada dia yang sudah mengorbankan jiwanya, yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kehidupan saudara. Datang ke
satu lagi, tidak ada artinya. Awan petaka dah. Tadi siapa bilang si Fulani itu seperti ini? Tapi jangan kesal sama siapa. Begini sudah dia terus parah sudah dunia mengetahui. Nah, ini sahabat-sahabat dalam dunia. Namun Yesus berkata tidak ada sahabat yang dapat yang sempurna selain daripada dia yang sudah mengorbankan jiwanya untuk keselamatan kita. Saudara yang kekasih dan nama Tuhan, ya, kasih yang sempurna seperti yang dikatakan Kristus, bahwa kasih itu adalah dari dia. Dan dalam firman Tuhan dalam Roma kalau tidak salah dia katakan, janganlah memiliki kasih yang berpura-pura. Kebanyakan kehidupan manusia sekarang menjadi tentang politik dan tidak berdasarkan dengan kebenaran. Kelihatan indah tapi berjalan adalah politik bekerja dan dapat bisa bersatu. Namun hari ini kita bersyukur kepada semua BPH yang sudah mempersiapkan tema ini, bahwa aku mengasihi sahabatku supaya satu dengan yang lain agar pemuda-pemuda dapat saling mengasihi, saling menopang, saling mencintai. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Injil Tuhan di sini, bahwa Tuhan adalah pemuda yang benar dan saudara-saudara dengan hati-hati. Jika satu daripada bagian tubuh itu rusak atau menderita, maka bagian lainnya juga turut menderita. Tapi faktanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dan nama Tuhan, Molose Galo, mudah kepada seluruh gue ini ada di Indonesia. Syukur karena dosa, banyak karena dosa. Satu daripada nasib firman Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan kami sungguh tiap bagi pun ini katakan, doakanlah mereka. Mereka tidak berhajat untuk engkau. Berdoalah bagi mereka yang lemah. Tapi satu dari nasib firman Tuhan, ketika kita mendengar dan berkumpulnya dalam hidup kita, kita tidak mampu untuk melakukan itu sebagai firman Tuhan katakan, mudah-mudahan terjun, tidak tidak terjun. Kegagalan manusia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kegagalan manusia untuk melakukan apa yang benar, ketika mereka mulai pulang dari beribadah itu, maka semua apa yang benar terlupakan. Itu sebagai firman Tuhan pada berkata, bahwa punya turun dari surga, terjatuh di apa? Pendeta. Yang sering terjadi adalah bunyi yang terjatuh di kerja, lalu iblis sekarang memakan dan tidak berkuasa dan berkekuatan lagi dalam tubuh manusia. Sehingga apa yang pun terjadi mereka melewati dengan segala kelemahan dan tidak dipenuhi dengan sukacita saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya sekali firman Tuhan berkata, dari semua yang dijaga itu terlebih dahulu jaga hatimu dan pikiranmu. Lalu dia pelantas dia katakan, kamu adalah sahabatku,
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaannya, saudara kekasih dan Allah,